Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmin Arjunid. Kita teruskan kita punya kelas online timpalan bersih nipis hari ini 26 Mac 2020. Sebelum tu kita ingin mengingatkan pada semua untuk sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan yang sedang kita sama-sama sedang kita patuhi. Stay at home. Okey. Jadi kita mulakan pertama kenal dengan asas dulu . Okey, asas kita kena kenal tentang wedding process dulu. Wedding process ada beberapa wedding process. Saya sebutkan yang pertama SMEW atau Small Metal Art Welding. Metal welding ni lah yang dikenali sebagai kumpalan arka logam berperisai. Jadi kumpulan arka logam berperisai ni lah yang sebenarnya yang dipanggil, kalau kebanyakan orang di luar sana panggil wedding board, wedding arka sebagainya. Okey. Kemudian ada GMEW, Gas Metal Art Welding. Nah, ini proses ni pakai, selalu yang kat luar panggil, kalau mesin dia panggil MIG . Dan GTAW, Gas Tungsten Art Welding. Nah, ini yang biasa kita dengar, gas dia pakai gas argon. Dan proses ni sangat sangat baik dengan hasil kempalan dia kerana halus. Dan seterusnya SAW dan OA dan lain-lain yang ada lagi. Okey. Jadi kita nak ceritakan tentang welding proses SMEW atau Metal Welding atau dikenali di luar sana kempalan arka. Okey, kempalan arka untuk digunakan kepada besi nipis, adakah ianya boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Okey, boleh. Kerana saya sendiri pun telah pun menggunakan proses ini selama dari start saya temui arka ni untuk besi nipis ni lebih kurang dalam 15 tahun. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan tentang penemuan-penemuan dan apa yang telah saya praktis dan saya nak sampaikan. Pertama, kita kena tahu dulu tentang elektrod. Itu penting, kita kena tahu. Jadi elektrod untuk nak kita gunakan untuk proses small welding mesin nipis. Okey, maksud mesin nipis ni ginilah. 0.8 mm hingga ke 3 mm tu adalah dikategorikan mesin nipis. Boleh . Okey, kita nak welding mesin nipis. Macam mana cara dia? Kita kena elektrod. Elektrod dia adalah E6013 bersaiz ukuran lebih kurang dalam 2.6 atau 2.5 mm. Dekat tepi kotak tu ada tulis. Contoh macam ni elektrod. Kita buka kotak, kita tarik dan kita nampak lah dia ada tulis kod dia E6013 dan dia punya saiz dia tu kadang-kadang orang dah biasa panggil 12 lah, saiz 12 atau 2.5 atau 2.6 mm. Okey, jadi welding rod E6013 ni boleh digunapakai untuk macam mana besi dia. Contoh E6013 tu kita kena tengok dia punya dawai dia tu, dawai dalam tu. Kalau dawai dalam dia tu memang besi biasa je, maknanya kita hanya boleh welding untuk besi biasa je. Tak boleh welding untuk besi-besi macam selain daripada besi-besi yang berkarat. Tapi kalau welding rod yang jenis stainless steel, dia kelebihan dia boleh welding untuk besi stainless steel ataupun besi-besi biasa. Okey, saya spesifikkan atau khususkan sikit, rincikanlah tentang besi-besi biasa yang saya masuk ni adalah contohnya besi-besi carbon steel, mild steel atau besi-besi yang boleh berkarat, yang sifat dia boleh berkarat. Itu yang saya masukkan besi biasa. Jadi bila saya berikan penerangan yang saya sebut besi biasa, itulah besi dia, iaitu besi yang boleh berkarat. Okey, kita terus pada welding rod atau electrod E6013. Jadi kalau kita nak welding, katalah welding contoh apa ya? Kita katalah kita nak welding satu plate besi 1.0 mm, 1 mm. Jadi macam mana cara nak welding dia? Jadi kita kena pastikan welding rod kita ni, yang pertama dia bebas daripada kelembapan dulu. Okey, pastikan dia tak lembap. Macam mana nak pastikan tak lembap? Kalau kita berada di tempat yang ada oven, kita masukkan dalam oven elektrod. Kalau tak ada,
kita boleh jemur dia dulu. Okey. Jadi pastikan juga elektrod yang kita nak pakai tak pecah-pecah. Okey. Okey, itu dulu untuk pada ketika ni. Terima kasih.